Ya teman-teman, setelah konfirmasi sama yang punya, ternyata memang benar ya. Jadi ini memang bukan aslinya bawaan ini ya. Dari pokoknya saya kelihatan. Ini saya konfirmasi sebelum saya ini ya, saya modif. Ini sebenarnya mau saya modif 12 volt jadikan 15 volt atau 18 volt ya. Cuma setelah saya konfirmasi ternyata aslinya itu ada ya. Nah, tadi ini dibawakan. Nah, ini baru yang aslinya ini. Kelihatan lebih original ya, karena memang original ya. Ini kelihatan ininya dari ini ya, cover-covernya. Dan di sini tertulis untuk keterangan ini ya, pegangannya output 18 volt ya, 3 ampere ya. Jadi memang benar ini ya. Dan ini bisa kita buka juga ini. Nah, ini bisa kita lepas. Oke, kita coba teman-teman ya. Yang kemarin sempat saya coba pakai adaptor saya yang 15 volt juga normal ya. Ini malah sekarang yang 18 volt. Ya, langsung nyala teman-teman. Dan baterai ini indikator langsung full nih ya. Ini juga maksimal, juga dimer-dimernya. Kita maksimalkan juga tidak ada masalah ya. Dan ini sebenarnya ada baterainya juga, tapi nggak tahu ini kok nggak dibawakan di sini. Bisa dipasang baterainya. Modelnya kotak kayak gini ya, ada dua ini ya. Di ini bisa dicas. Nah, ini kalau kemarin pakai yang ini sudah mati ya. Pakai 12 volt karena memang tidak sesuai ya. Artinya tidak ada kerusakan ya sebenarnya di lampunya ini ya. Ini cuma masalah power supply saja yang salah. Oke, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf nggak jadi modif ya. Mungkin teman-teman yang ingin tahu untuk modif-modif apa, modif memodif ini ya, 12 adaptor ya, 12 volt menjadi 18, mungkin bisa lain waktu lagi ya. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.